Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Cuneng Traveler. Kali ini saya berada di daerah Bogor ya, tepatnya di salah satu wisata bernama YGCA. Jadi di tempat wisata ini banyak sekali wahana. Tapi yang saya heran, itu masuknya ke sini tuh gratis sob. Tapi kita lihat ya, untuk wahananya tuh berbayar atau tidak. Jadi saya udah ada di dalam, tapi belum beli tiket. Apakah pada saat mau ke wahananya beli tiketnya atau gimana? Yuk kita jelajahi tempat wisata ini. Nah di sini kita lihat ya sob ya, ada Dusun Giok, ada Mini Zoo, Rainbow Sled, ada kafe juga. Oh ada cottage sobat nih. Nih ada cottage-nya juga nih. Ada rumah kerucut kali ya, rumah kerucut ya. Terus resto. Nah, sekarang kita mau kemana dulu nih? Kita ke Dusun Giok sama Mini Jusub. Yuk, lanjut. Nah, ini nih. Ini Dusun Gioknya nih. Ini batu-batu giok nih, sub nih. Ini Green Nephrite Jade. Giok hijau. Ini giok hijau, sob. Nah, ini giok hijau, sob nih. Ini giok hijau. Di dalam situ tuh ada batu apa ya itu kalung-kalung giok kayaknya tuh sob tuh. Ini koleksi giok semua di sini sob. Yuk kita lanjut sini sob. Batu gioknya bagus-bagus sob. Ini kayaknya koleksi ya, jadi nggak jangan dibawa pulang ya sob ya. Nih. Nih sob nih. Ini batu gioknya, batunya unik sob. Nih. Batunya unik sob. Kayak gini nih. Ya, kayak kristal ya. Nah ini nih, di dalam sini nih koleksi batu semua nih sob nih. Mulai. Ayo sob, lanjut ke sini sob. Kita lihat ke atas tuh. Ke atas banyak permainan ya sob. Yuk. Kita lanjut sini sob. Di sana tuh ada kolam renang sob tuh. Jadi kita cek dulu itu gratis atau enggak ya. Nanti kita cek sana ya. Yuk kita sekarang sini dulu. Di sini view-nya dapat banget sob. Jadi sambil santai, sambil lihat pemandangan sob. Sini-sini, lihat view-nya sini. Lihat sob, view-nya. Ya, sangat indah ya. Oke, lanjut ke atas. Di sini juga ada balon udara ya sob ya. Kita naik ke atas sob. Nah, sob, tuh. Di atas juga ada target tembak. Apa tembak apa memanah ya, sob ya? Kita lihat. Nih, ini balon udaranya nih. Ini balon udaranya. Tempatnya enak, sob. Makanya pengunjungnya ramai di sini, sangat padat sekali. Nah ini untuk rainbow slide-nya sob. Oke kita turun sini sob. Nah ini untuk rainbow slide-nya.
Dari atas sana tuh tadi, dari atas sana meluncurnya ke sini, sob. Nah, sob, di sini juga ada terapi ikan nih, sob nih. Nih, sob, di sini juga ada terapi ikan tuh. Nah, tuh terapi ikan di sini. Di sini rumah makannya. Di rumah makan tuh semuanya ada koleksi-koleksi batu, sob. Di pinggiran-pinggiran rumah makan tuh semuanya batu semua, sob. Rumah makannya sampai ngantri, sob. Saya lapar padahal, sob, tapi ngantri saya males lah. Yuk, kita lanjut keliling dulu, yuk. Sob, sekarang kita ke kolam renang, sob. Kita tanya dulu. Di sini juga ada tempat bermainnya nih. Buat anak-anak ada ayunan, ada perosotannya juga. Nah, ini kolam renangnya, sob, buat anak-anak. Di sana juga ada camping ground tuh, sob, tuh. Yuk, kita lihat camping groundnya yuk. Nih, ini kolam renangnya nih. Nah, sob, kita ke atas tuh. Di sana ada camping ground. Ini mungkin villa ya, sob ya. Nah, ini untuk area camping groundnya, sob. Tempatnya enak, sob. Yes, permen. Ya. Nah, sob, di sini juga ada villa tuh, rumah kerucut tadi berarti, sob. Ini rumah kerucut tuh villa tadi. Di sini juga ada lapangan basket. Area camping groundnya enak, sob. Di sini juga disediakan buat api unggun, sob. Untuk yang camping tuh disediakan api unggun. Nah, ini juga sampai sini nih. Ini juga camping groundnya sampai sini, sob, nih. Nih, area camping groundnya sampai sini. Luas banget, sob, asli.